Ya, ini semua negara sedang mengalami kekeringan El Nino, termasuk Indonesia, meskipun hanya beberapa provinsi, ada 7 provinsi di kita. Oleh sebab itu, saya datang ke gudang-gudang bulog di sini, nanti di Jakarta, mungkin nanti di daerah, untuk memastikan bahwa stoknya itu ada. Yang paling penting stoknya ada, barangnya ada, berasnya ada. Oleh sebab itu juga mulai 1 September kemarin saya perintahkan untuk memberikan bantuan pangan beras, bantuan beras ke masyarakat. Setiap bulan 210.000 ton keluarkan oleh Bulog untuk bantuan pangan itu. Dan ini sudah dimulai terus September, Oktober, November. Kalau stoknya kita lihat masih nanti diteruskan lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Ibu tuh nerima banget gitu ya. Alhamdulillah banget dah ada bantuan dari Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi, terima kasih banyak atas bantuan yang telah diberikan selama ini loh. Apalagi waktu pas pandemi gitu loh. Sangat terasa sekali lah. Terima kasih, Bu. Sama-sama.